kemarin ada kendala ya. Jadi muncul notifikasi motor speed error, putaran baling-baling terlalu cepat. Ya terus di sini itu kedip-kedip ya. Apa? Gerak-gerak itu loh. Ketika sudah di landingkan. Jadi kendalanya ini di sini. Nah ini baling-balingnya atau propellernya itu. Ini ya grepes ya. Nah ini dia grepes. Kemarin sopik, kemarin ini sopikannya tak putus sekalian. Nah, ini dua-duanya seperti itu. Ya sopik terus kemarin tak putus sekalian yang sopikannya. Jadi diganti propellernya ya. Ini solusinya diganti propeller. Ini beli baru ya, 50.000 itu dua pasang untuk dua motor. Jadi dipasang di sini ya, sesuai ada garisnya itu. Jadi kalau yang satu garis itu dia sudutnya itu dia CW atau searah jarum jam. Kalau yang dua garis ini dia berlawanan arah jam, berlawanan ya. Jadi motornya ke kiri. Nah kita lepas dulu. Shh, shh. Kita percepat aja. Shh. Propellernya. Jadi ada garis dua itu di sini di armnya atau di ruangannya itu ada tanda garis ya. Ini propellernya garis dua ada tandanya garis di armnya. Lalu kita tes terlebih dulu.